jihad di sebelah. Apabila jihad ini dilaksanakan, terselamatlah tanah air umat Islam, terselamatlah akidah umat Islam, terselamatlah keluarga Islam, terselamatlah pemimpin ya Islam apabila jihad itu dilaksanakan. Apabila tidak, pemimpin itu akan jadi perkakas, pencacai, hamba, alat untuk musuh-musuh mereka ya. Al-Imam Ibnu Qayyim membahagikan tingkat jihad kepada empat ya. Pertama sekali, yang paling besar, menentang orang kafir. Kafir yang bagaimana? Yang harbi, yang nak merosakkan agama Islam, merosakkan akidah, akidah kita. Yang kedua ialah jihad berdepan dengan syaitan dan iblis yang turun-turun bersama dengan nenek kita ya, keluar daripada dalam syurga, bersumpah ya, maknanya mereka bersumpah dengan nama Allah ya. Mereka bersumpah untuk maknanya menggoda manusia, menyelewengkan manusia ya, menggoda manusia dan menyelewengkan manusia. Jadi maknanya bagaimana iblis alaihissalam sampai nenek kita keluar daripada syurga, iaitu Adam, dan kita adalah keturunan beliau, ditugaskan menjadi khalifah Allah, sedangkan syaitan bertekad untuk bermusuh kita selama dunia masih didiami oleh musuh oleh kawan didiami oleh manusia ya. Wallahi, kata bersumpah ya malaikat itu ya, bagaimana dia bersumpah bahawa la'ghwiyannahum ya, aku pasti akan sesatkan mereka daripada siratal mustaqim, daripada jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, kemudian aku akan datang daripada belakang mereka, menggoda mereka, daripada depan mereka, menggoda mereka. Thumma la'atiyannahum min ba'di khalfihim ya, maknanya kemudian akan datang daripada depan, daripada belakang, dan daripada kanan dan daripada kiri, tak henti-henti ya. Syaitan ini akan datang menggunakan nafsu yang ada pada manusia. Ini adalah kita kata bahawa jihad ada empat. Satu, menentang orang-orang kafir ya. Kemudian di sini disebut jihad menentang syaitan ya. Kemudian menentang munafik, dan kemudian menentang mujahadah an-nafs, menentang kecenderungan-kecenderungan, keselesaan-keselesaan yang ada dalam diri untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad ini pernah disifatkan oleh sebahagian sebagai jihadul akbar. Yang kononnya ada satu hadis berbunyi, rajakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang daripada menempuh jihad yang kecil kepada menempuh jihad yang besar. Ya, menempuh jihad yang besar. Jadi maknanya ada jihadul asghar, ada jihadul akbar. Maka itulah yang kita kata suasana yang mesti dilalui oleh seseorang apabila dia ingin angkat martabat imannya. Dia akan berdepan dengan satu, musuh-musuh Islam, kafir yang harbi. Dua, syaitan turun-temurun. Dan yang ketiga, munafik. Ya, dikatakan lawan yang pada lahirnya adalah kawan. Pada lahirnya dia itu Islam, pada lahirnya dia kata dia nak membantu Islam, tapi dia lah yang menyekat Islam, menghalang Islam, menghina Islam ya. Ini golongan munafik, yang dikatakan musuh yang pada kulitnya mengaku jadi pembantu ya. Dan ini musuh yang paling dahsyat dan hebat ialah yang ada dalam diri kita, yang kelima iaitu hawa ya, hawa nafsu. Jadi ini betul-betul yang menggambarkan manusia Muslim itu, manusia mukmin itu sentiasa berada dalam keadaan lima kesusahan, tarik menarik ya, tarik menarik antara satu sama lain, kesusahan-kesusahan yang terpaksa ditempuh oleh manusia. Baik, ini kemudian disebut ada Hasan Al-Basri, kata-kata daripada Hasan Al-Basri iaitu seorang tabi'i yang duduk di Basra. Saya rasa entah, panik tak apa ya, mungkin atau masih panik tak apa ya. Tolong lah tak apa dah, orang lain tak masuk tak.
dia tu bila banyak dia kira tak cepat berhenti juga kan. Nah, cuba kita sama-sama Allahumma rahamna bil Quran wa ja'alhu lana tentang bagaimana prestasi, ya tak? Prestasi iblis dan sekutu-sekutunya untuk menggoda dan menyelewengkan hamba-hamba Allah ini. Maka ada di antara jawapan-jawapan iblis kepada Nabi Idris, ada di antara kamu yang berjaya kami kuasai dengan menggunakan hawa nafsunya, sehingga jadilah ia seperti anak-anak patung yang ada di tangan anak-anak kamu yang boleh diperlakukan seenak-enaknya. Jadi ada di antara hamba-hamba Allah itu boleh diperlakukan oleh iblis dan penderanya seenaknya dengan menggunakan hawa, ya, menggunakan hawa nafs. Nafs ni sebenarnya diri. Hawa ni kerendahan. Ya, kataan hawa itu maknanya kerendahan. Sebab itu dikatakan fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi siapa yang takut kedudukan Tuhannya dan kemudian dia berjaya mencegah dirinya daripada kerendahan, wa nahan nafsa 'anil hawa. Sebab itu orang Melayu kata hawa nafs, ya, hawa nafsu. Daripada situlah hawa itu maknanya rendah, ya, maknanya dia sukakan kerendahan. Ada perbandingan yang digunakan oleh seorang tabi'i, Abdullah ibn Mubarak. Dikatakan orang mukmin berjaya mengawal kehendak-kehendak dan keinginan nafsunya. Walaupun di sana ada kehendak dan keinginan, tapi orang mukmin berjaya mengawal, maka dia seperti rama-rama yang berterbangan di dalam payur yang berlumut lagi kotor, tetapi di sana ada bunga-bunga yang cantik lagi indah lagi lazat madunya. Jadi rama-rama ni tadi, dia tidak maknanya membenamkan dirinya dalam payur, dalam maknanya kita kata dalam kotoran-kotoran. Sebaliknya dia singgah hanya maknanya di bunga-bunga yang indah itu dan diambil keperluan-keperluannya sahaja. Inilah yang disebut ibarat kepada orang yang mempunyai nafsu yang mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah maknanya di dunia ni ada macam-macam, ya, maknanya kita kata ajakan dan seruan dan panggilan-panggilan. Maka orang yang berjaya ialah orang yang singgah untuk mengambil yang baik-baik sahaja. Ya, singgah untuk mengambil yang baik-baik sahaja, bagaikan rama-rama yang berterbangan di atas payur yang busuk baunya, tapi di sana ada bunga-bunga yang indah yang cantik, dia singgah yang itu sahaja. Inilah seorang mukmin, seorang yang mutmainnah, yang dapat mengawal nafsunya, ya, yang dapat mengawal nafsunya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan inna rajula la yujahidu wa ma daraba yawman min ad-dahr bi sayfin. Ini nak menunjukkan tak berhenti dalam jihad, tak berhenti maknanya setiap hari tak lepas daripada tangannya maknanya kita kata pedang, sayf. Inilah yang dikatakan lelaki yang sejati. Inilah yang dikatakan rijal, orang yang sebenarnya, yang sejati imannya, ya, diibaratkan sebagai rijal, ya, orang yang tak pernah lepas pedangnya
daripada, maknanya kita kata daripada dirinya, siang dan malam dia terlibat di dalam usaha-usaha jihad, ya, usaha-usaha jihad. Kemudian Allah Taala menyebutkan wa inna Allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Jangan fikir dengan jihad kita Allah dapat keuntungan. Dah. Jihad kita itu kita yang dapat keuntungan. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dihapuskan pahala kita, diangkat martabat kita, dimasukkan kita dalam syurga, diselamatkan zuriat kita daripada penjajahan, diselamatkan tanah air kita daripada penjajahan. Jadi keuntungannya balik kepada kita. Kalau kita tidak terlibat di dalam jihad, musuh datang menjajah kita, maruah kita habis, ya, maknanya anak isteri kita sudah tidak dapat kita pertahankan apabila kita tidak berjihad. Jadi pulangan jihad itu bukan kepada Allah, pulangan jihad itu kepada manusia. Sebab wa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah itu maha kaya daripada sekalian alam ini. Maknanya Allah tak memerlukan, ya, manusia. Manusialah yang perlukan Allah, ya. Tapi jika seseorang mahu berjihad pada jalan Allah, bekerja keras, membanting tulang, membuktikan bahawa hidupnya adalah untuk memperjuangkan agama Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang hidup tak tahu apa untuk apa, kan? Ada orang hidup tak tahu untuk apa. Nak buat apa hidup? Hidup untuk makan, lah. Nak buat apa makan? Makan untuk hidup. Nak buat apa hidup? Hidup untuk makan. Lebih pusing. Mereka ini disebut dalam Quran yang yakuluna wa yatamattauna kama ta'kulul an'am. An'am ini binatang ternak. Mereka makan, mereka berseronok sebagaimana makan dan berseronoknya binatang ternak. Ha, jadi dia tak ada nak memperjuangkan agama Allah. Yang penting perutnya. Siapa yang boleh bagi dia makan. Ha, itu macam ayam daging dan lebih kurang. Tidak, tunggu masa nak disembelih. Tunggu masa nak di sebelih dia. Yalah. Ha. Jadi maknanya di situ bagaimana, ya, kita lemah berdepan dengan orang yang kopi. Orang yang tak ada tujuan hidup. Ya, kira nak seronok makan, seronok makan, seronok makan. Makan angin, dia tak suka makan angin, dia tak kena sebelih. Percaya lagi, jadi lah, kan, percaya lagi itu di kan. Jaga baik, kira. Jaga baik. Kalau masuk dia ada timbang apa, kau boleh tu, kira. Jadi mana? Jadi ada orang yang dia buat kerja-kerja akhirat, bukan tak buat kerja akhirat, tapi rupanya dia buat kerja akhirat itu untuk dunia. Ya, dia buat juga kerja akhirat, tapi rupanya lebih kepada untuk menampung kekurangan-kekurangan dunia. Dia sebut dalam syair Arab, dikatakan orang ini menampung koyak dunianya dengan dia mencari akhiratnya. Dia ambil sikit akhirat, secara akhirat dia ambil untuk menampung koyak dunianya. Ada orang begitu? Ya, ada orang begitu. Dia buat akhirat itu bukan untuk akhirat, tapi dia buat akhirat itu untuk dunia dia. Aku ni sebenarnya duit banyak. Kalau tak ketemu kau sekarang, aku kata orang, lagi pun kurang orang hormat. Orang tak ketemu kau ni. Jadi dia ke muka nak minta orang hormat dia. Lagipun nak supaya dapat tutup mulut orang. Kalau tak muka orang, aku kata dia orang, aku duit banyak. Pasti orang ngaku, kalau orang tak ngaku, langsung. Jadi dia buat kerja akhirat tapi untuk kepentingan dunia, menampung kekurangan pun ada juga. Ya, pun ada juga. Dan kemudian ada manusia yang duduk di dunia hidupnya dengan agenda-agenda yang merosakkan. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikul harta wan nasla. Dia merosakkan tanaman, dia merosakkan zuriat, dia merosakkan marwah, dia merosakkan harta wan nasla, keturunan. Dia buat program-program yang merosakkan maruah, yang merosakkan maknanya harga diri. Dia buat dan dia dapat keuntungan daripada projek-projek itu. Ya, dia dapat keuntungan daripada ini pun ada jenis hidup dengan agenda, tapi agenda merosakkan. Ya, yang keempat, wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara manusia yang sanggup mengorbankan
keselesaan dirinya untuk mencari keridaan Allah. Nah, inilah orang yang memperjuangkan agama, agama Allah. Ya tak? Yang penting bagi dia, biar agama itu selesa. Dia tak selesa tak apa. Biar agama itu maju. Dia tak maju pun tak apa. Yang penting agama. Sehingga dia meletakkan masa depan dia adalah masa depan Islam. Senang Islam, senanglah dia. Derita Islam, deritalah dia. Nah, ini orang yang hidup untuk Islam. Untuk hidupnya untuk Islam. Yang beruntung bukan orang lain melainkan si pejuang itu sendiri. Keuntungan yang pertama yang akan didapatnya di dalam dunia ialah tingginya darjat, tingginya jiwanya. Dia adalah orang yang dihormati kerana prinsipnya. Ya tak? Bertambah banyak pengalaman dan ilmunya bila terlibat untuk memperjuangkan agama Allah. Banyak pengalaman. Kita nak menyebarkan Islam, dakwah Islam, perjuangan Islam kepada orang-orang Islam sendiri, kita ada pengalaman. Kepada orang yang bukan Islam, kita ada pengalaman. Kepada adik-adik, kita ada pengalaman. Kepada orang kaya-kaya yang kenamaan, kita ada pengalaman. Jadi, bila kita memperjuangkan Islam, banyak pengalaman dan ilmu yang kita akan dapat. Ya. Apatah lagi di akhirat, orang ini yang berjuang ini menegakkan keadilan kebesaran Tuhan akan mendapat jannat. Ya, jannatu adnin tajri min tahtiha anhar, jannatun na'im, syurga yang penuh dengan nikmat-nikmat, dipanggil na'im, pahala dan ganjaran atas amalannya. Kalau dalam surah As-Saff itu, tunjikum min adabin alim, menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Ya tak? Apabila tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, nombor satu sekali Tuhan janji di akhirat esok, tunjikum min adabin alim, selamatkan kamu, dia selamatkan kamu, jihad itu menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Ya, yang firlakum tubuhakum, mengampunkan dosa-dosa kamu, wa yudkhilukum jannat, masukkan kamu dalam syurga-syurga, dalam taman-taman. Kemudian fathum minallah wa nasrum minallah wa fathum qarib, di dunia pula menempuh kemenangan-kemenangan, ya, untuk mendaulatkan Islam. Nah, jadi maknanya kalau ada peluang pula mati syahid, maka masuk syurga tanpa hisab. Nah, ini semua adalah janji-janji Allah bagi kepada orang yang berjihad, ya. Semuanya adalah untuk dirinya. Sebab itu janganlah menyangka bahawa kalau seseorang hamba tidak mau berjihad, bahawa Tuhan akan rugi. Dialah yang rugi. Dan janganlah dia mengambil data bahawa dengan jihadnya itu, maka agama maknanya terhutang budi kepada dia. Sebenarnya dialah yang terhutang budi kepada agama. Jangan dia sangka dengan jihadnya Tuhan terhutang budi kepada dia. Dialah yang terhutang budi kepada Tuhan. Jangan disangka dengan jihadnya itu, usahanya itu, maka agama menjadi maknanya mendapat keuntungan dan maknanya bertuah dengan dia. Tak, dialah yang bertuah dengan kehadiran agama. Tanpa agama, dia sama seperti binatang-binatang ternak. Dia sama seperti binatang-binatang ternak yang hidupnya untuk makan, makan untuk hidup. Tuan-tuan, kita tengok bulan puasa ni, ya, seawal-awal yang dilancarkan dan yang diwartakan dan yang digezetkan ialah bazar Ramadan. Seawal-awal jadual yang disiapkan ialah jadual kanji wal boreng. Seawal-awal yang kena disiapkan ialah apa yang kita nak makan masa bersahur. Dia pecah selera. Udah projek telur masih nidam. Semua buat makan. Yang kadang-kadang la'allakum tattaqun bertukar jadi la'allakum takulun. La'allakum tattaqun. Dia jadi la'allakum takulun. Mudah-mudahan kamu makan. Makan kuih sahaja ke kuih. Ya tak? Makan maknanya kita kata orang berbuka saat ke hidangan. Oh, makan bersama, makan. Jadi dengan bazar Ramadannya, dengan maknanya kita kata makanan. Sebab itulah ISO 9002 senang diperolehi kalau sekiranya yang diambil kira jadual goreng siap 2 minggu sebelum Ramadan. Ya tak? Jadi
la'allakum ta'kulun, sudahnya dia betul kau jadi la'allakum ta'kulun. Ah, jadi kita bukan itu tujuan kita. Sebab itu kita tengah makan jangan sembah makan. Jangan tengah makan sembah makan. Tengah makan tu sembanglah hal umat ini. Tidak, sembanglah makna kita kata hal masyarakat ini, sembanglah hal jiran kita, taman-taman kita, masjid-masjid kita, anak-anak muda kita, apa planning kita, sembang ini. Ini tengah makan, sembah makan. Udah tengah makan, kau makan. Tengah makan, kau sembang makan lagi. Jadi biarlah kita itu tinggi sikit, ya, kedudukan. Jadi yang rugi bukannya Allah, yang rugi kita. Yang untung bukannya Allah, yang untung kita. Dan jangan kita kata Allah terhutang budi kepada kita, kita terhutang budi kepada Allah. Jangan kita kata agama terhutang budi kepada kita, kita terhutang budi kepada agama. Kalau tak ada agama, begitulah hidup kita. Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Ya. Walladzina amanu wa amilus solihat. Dan orang-orang yang aman wa amilus solihat, orang-orang yang beriman, percaya dengan janji-janji Allah bahawa hidup bukan sementara, ada hidup yang kekal. Hidup bukan hanya dunia, tapi hidup juga ada akhirat. Dan dia beramal, dan amalnya bukan hanya hubungannya dengan Allah, bukan sembahyang, tasbih dan zikirnya, tetapi hablum minannas. Dia berusaha melakukan sesuatu untuk mengangkat iman, ilmu, martabat manusia, kesedaran manusia, ya, mengangkat makna martabat ekonomi umat Islam, mengangkat martabat pendidikan umat Islam. Dia berusaha berikhtiar untuk menimbulkan kesedaran-kesedaran di kalangan umat Islam, memajukan mereka, memampukan mereka, ya, mengupayakan mereka. Ini semua amal soleh. Sebab banyak sekali yang kurang upaya. Tidak, banyak sekali orang-orang Islam yang kurang upaya, yang kadang-kadang dia tak mampu dan tak berhenti untuk berfikir benda-benda yang asas. Ya, jadi dia telah berusaha ke arah memampukan dan mengupayakan umat. Itu pun amal soleh. Ya, itu pun amal soleh. Iman, kepercayaan, akidah, disebut juga pandangan hidup sejati, adalah sikap yang ada dalam jiwa. Kepercayaan itu akan membentuk, maknanya kita kata, seseorang. Apa yang ada dalam jiwa itu akan membentuk seseorang. Tuan-tuan dan puan-puan, seringkali kadang-kadang kita dengar bahawa kita kan di zaman maju, nak buat apa lagi sembang soal iman. Kita kan di zaman teknologi, nak sembang apa lagi soal akidah. Ya tak? Sebab mereka faham bahawa dunia ini bermula dengan zaman khayal, lepas itu zaman agama, nabi-nabi, lepas itu zaman ilmu modern. Jadi tak perlulah kepada agama. Sebenarnya logik yang kita kena pegang, lagi maju, lagi berilmu, lagi perlu kepada agama. Lagi tinggi teknologi, lagi perlu kepada agama. Itu logik yang kita kena pegang. Sebab agama, akidah itu membentuk tindakan-tindakan seseorang. Maka dengan sikap jiwa itulah kelaknya menentukan corak kehidupan. Akidah yang mantap itu mencorakkan kehidupan yang bersyariat. Akidah yang tak mantap, maka kehidupannya tidak mengikut syariat. Iman itu dengan sendiri menimbulkan amal. Ya, kalau iman itu benar, dia akan mencetuskan amal-amal yang soleh. Dia tidak akan duduk diam. Qum fa'andir, bangun, berilah peringatan. Ya, kerana yang menghubungkan di antara batin manusia, akidahnya, lahir manusia, perbuatannya, hatinya, kepercayaannya, perbuatannya, fi'ilnya, ialah niatnya, imannya, kepercayaannya, pegangannya, ya, intention ataupun keinginan-keinginan yang datang daripada keimanan. Dari iman yang sejati timbulah amal yang soleh. Kalau amal itu tidak soleh, artinya ada lagi masalah pada iman seseorang itu. Ya. Dalam ayat ini Tuhan menegaskan janjinya, sesungguhnya kami hapuskan daripada mereka dosa-dosa. Jadi amal-amal kebaikan yang disertai dengan iman, Allah akan hapuskan dosa-dosa. Selain daripada bertaubat, istighfar, menyesal, berazam tidak kembali, nun di sana.
ada Allah Ta'ala sediakan peluang-peluang yang lain, iaitu dengan kita berbuat perkara-perkara yang baik yang disertai dengan iman, itu pun boleh menghapuskan dosa-dosa. Jadi siapa kata dalam Islam susah dosa nak hapus? Dah, banyak keadaan yang boleh terhapus dosa. Dengan kita mengerjakan haji, terhapus dosa. Kembalinya ia bagaikan anak yang baru lahir daripada perut ibunya. Dengan kita mengerjakan puasa, terhapus dosa. Dengan kita menyaksikan binatang sembelihan kita disembelih, binatang korban kita disembelih, menghapuskan dosa. Dengan sembahyang kita, menghapuskan dosa. Jadi maknanya bagaimana amal yang soleh itu, ya, amal yang soleh itu akan menghapuskan dosa. Dengan jihad, yaghfir lakum dhunubakum, mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Jadi di situ pentingnya kita beramal. Amal jihadi, amal tarbawi, amal siasi, ya, untuk Islam, ya, untuk Islam. Jadi kami akan hapuskan kafir anhu sayyiatihim, ya. Dikatakan di sini la nukaffiranna anhu sayyiatihim. Perkataan nukaffir, kaffara yukaffiru, kaffar. Selalu kita sebut tasbih kaffar ataupun tasbih kifar. Dua-dua sama. Sama ada kafar ataupun kifar. Ialah tasbih untuk menghapuskan dosa. Nukafir, kami pasti akan hapuskan dosa-dosa orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Nukafiran, nukafiranna, ya, nukafiranna ankum sayyi'ati. Kami akan hapuskan daripada mereka dosa-dosa. Tuan-tuan, ini bermakna bahawa orang yang masuk surga bukan tak ada dosa, tapi dosanya sudah terampun dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Memang kita ada zaman silam yang jahat, kita gantilah zaman silam itu dengan kebaikan-kebaikan, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosa, hapuskan daripada mereka dosa-dosa, dipadamkan, tak keluar lagi di padang mahsyar, ya. Dan walanajziyannahum, dan sungguh kami akan beri mereka pahala jaza, ya. Najziyannahum itu daripada perkataan jaza, jaza yajzi, ya. Jaza yajzi, jaza jaza jazakallah khairul jaza, jazakallah khairan kathira, Allah ganjari kamu dengan ganjaran yang lebih baik dan lebih banyak. Jazakallah khairul jaza, Allah ganjari kamu dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang kamu lakukan. Lana jaziyannahum, kami pasti akan ganjari mereka, ya, ahsanan ladhi kanu ya'malun, dengan kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Jadi tidak sia-sia kita buat kerja baik ini, tidak sia-sia. Allah hapuskan dosa, kemudian Allah bagi bonus tambahan, ha? Allah bagi pula pahala dan jaziyannahum ahsan, pahala-pahala yang lebih baik daripada apa yang alladhi kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan, dibandingkan dengan amalan kita dengan ganjaran-ganjaran tak seimbang. Ganjaran jauh daripada pahala-pahala amalan kita. Ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan jauh lebih hebat daripada kerja-kerja kebajikan kita. Ini yang dikatakan ahsanal ladzi kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ahsanal ladzi kanu ya'malun. Jadi jangan kita fikir balasan Tuhan itu sama dengan amalan. Tak, balasan itu jauh lebih baik daripada amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi katanya di sini bahawa dalam ujung ayat 7, dalam ayat ini ditegaskan oleh Tuhan bahawa iman, amal soleh dapat menghapuskan dosa-dosa. Ya, Abu Hurairah dia rasa fobia nak balik ke kampung Ad-Dausi pasal dia teringat dosa-dosa ni. Maka diberi peringatan kepada dia supaya bertakwa, ikutilah kejahatan-kejahatan silam dengan kebajikan dan kebaikan-kebaikan. Nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan-kejahatan silam. Ini maknanya bagaimana kebaikan, faedah daripada makna kita kata amal-amal soleh yang kita lakukan. Untuk memahamkan maksud ayat ini, baca kembali dengan saksama dengan adil ayat 4 di atas tadi.
Ayat 4 tadi Allah Ta'ala menceritakan bahawa Allah Ta'ala tidak akan lalai daripada pekerjaan hamba-Nya. Wa mallahu bi'afinin amma ta'malun. Allah tidak akan lalai daripada apa yang